senang Marion Jola, imdad, rasada maknern, hanya ini dah. Hi viewers, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dimanapun juga. Senang banget hari ini aku duduk sama Lala. La la. Aku juga senang banget. <tuk> <tuk> ini udah impian kita dari lama ya. Iya biasa, tapi Kok aku belum diajakin drama corner, <tuk> oh iya ya. Dia kan gila-gila kok, gila-gila <laughs> drakor dan dia kepo banget. Temu Jadi pengetahuan-pengetahuan pengetahuan tentang hal, hal yang berbau Korea ini dia jagoannya. Tapi yang ini jagonya. Eh yang tua gitu yang belakang. Yang yang zaman sekarang aku 2017 agak ke, ke belakang, 2018 ke belakang, belakang oh, Oke okay jauh-jauh, tapi drama masih ngikutin. Drama masih ngikutin. Wow, karena pas lagi PPKM ini emang enak banget sih kita nontonin ya. Buat kalian semua yang pasti aku hari ini sama Lala bakalan kayak uh, review 10 judul drakor. Termasuk ada variasi show nya juga yang ada di VIEW. Buat kalian semua pastikan VIEW kalian itu premium ya guys. Tapi jangan khawatir karena kita juga bakalan bagi-bagi VIEW premium gratis ada 500. Oh, wow. 500. Aku bisa dapat? Bisa dong. Aku View Premium itu kan suka Aku juga bayar Premium. lagi kan. Aku mau. Bayarannya tuh per bulan cuma 33.000. Iya. Tapi kalau dapat gratis, tetap enggak? <laughs> Jadi buat kalian yang mau dapat gratisnya, kalian bisa nontonin nanti di YouTube-nya View Indonesia yang pasti follow dulu dong, follow Instagram-nya View, follow juga uh, subscribe juga YouTube-nya View, terus YouTube-nya Inspire dan jawab pertanyaan Nantinya akan kita dibagikan di sana. Oke okay guys, are you guys ready? Kita bakalan nge-review 10 judul yang seru-seru. Hey. Sebelumnya aku mau tanya, kamu inget gak sih apa yang pertama kali bikin kamu senang dengan drakor? Oh wow, ini panjang nih. Dulu tuh sering nonton drakor tuh dari TV kan? Oh iya? Terus? Aku suka yang bikin aku paling fall in love itu Boys Before Flowers. Oh, Boys Before Flowers. Bener kan namanya? Bener, bener, bener. Of course, Boys Before Flowers. Terus Dream High. high. Oh, Dream High. Secret okay. Garden. Secret Garden. Terus sama ini, sama ada apa banyak? namanya? Ada Song Hee zaman dulu. Song zaman dulu. Oh, oh, Full House. Full House. Iya sih? Itu semua. Oh, sama aku tuh bener benar tahu Drakor itu dari Mama. Mama suka mama aku juga. aku nonton dulu, tapi aku lupa judulnya apa. Cuma aku inget nama pemeran, nama karakter utamanya itu Janggem. Janggem? <tuk> itu dra drakor kolosal gitu, oh, soal perempuan okay. yang bisa masak-masak gitu di palace di istana. Hmm. Namanya Janggem. Itu yang Kok bikin aku seru mengenal. Banget. Mama berapa? Mama suka. Wow. Jadi Mama justru dulu suka, terus pass to you. Ya wow 2008, kayak 2008 2009 mungkin itu dan okay. aku mulai ngikutin 2010 nggak, banget wow, tuh aku ngikutin wow 2010 guys belum hah gila <laughs> sih aku malah dulu nggak kepikiran 2010 sama sekali nonton oh. aku baru mulai nonton Drakor kayak 2017an deh wow aku tuh dari abis 2010 itu tuh kayak 10, aku kaya. selalu kayak nontonnya nggak uh, berhenti <laughs> gak bisa stop. dulu aku punya gudang hard disk gudang harddisk hardis cuma buat tapi ilegal ya itu. Uh -oh. maksudnya itu bukan dari yang seharusnya iya. kalau sebenarnya kita sekarang udah bisa nonton di view. Enak right? banget, Enak untungnya sekarang. sekarang cuma tiga puluh tiga ribu ya, doang. Ya dulu tuh nyari susah, aku punya tuh satu hardis, isinya sampai <laughs> okay. ribuan dipinjam pinjemin oh, yeah. sama teman-temanku. Ya ampun tuh guys, sekarang kita nggak boleh lagi ya karena udah ada yang legal, udah ada view, udah ada view, tenang aja guys. Support legal, oh, pastinya. <laughs> nah terus kalau drakor favorit? Ada nomor satu Another Oh hey Another Oh, oke. Okay. Mungkin gak banyak orang tahu drama ini. Another Mrs O, ini. yes, Another yeah. Mrs O, Another Miss O, I Miss Miss O, Miss O. Itu one. Aku nggak tahu kenapa. Biasanya kan orang nomor satu tuh yang, yang rame kitty, apa yang macem-macem, gitu ya. eh, hmm. yang banyak yang nonton, kayak saya Dot. Kalau dia ceritanya apa? apa? Another Oh hey itu kan soal perempuan yang punya nama sama sama ada cewek populer yeah. di sekolahnya okay. cantik sama-sama oh iya terus, terus dia fall in love sama cowok yang ternyata mantannya si cewek yang cantik itu uh, terus dia fall in love lagi di masa sekarang ya gitulah dan drama banget oh, bikin nangis aku, aku tuh males waktu itu nontonnya kayak sedih gitu tapi bukan sedih gimana kayak sedih, sedih romantis, okay, timi kan gemes <laughs> aku tuh <laughs> seneng tau kalau ada judul korea yang belum aku tonton Tata Karena kemarin itu. kemarin kayak dua habis aku, aku mau nonton bangin. apa lagi gitu gak sih? Pernah gak sih ada fase yang kayak aku Aduh, nonton pernah apa lagi kemarin, kemarin. ya? ya Kemarin-kemarin apalagi eh, kayak banyak banyak banget kan sekarang drakor terus banyak banget yang nonton juga. Yeay. Terus aku mau sok keren gitu kayak aku nggak akan nonton yang banyak yang rame nonton nanti dia aku belakangan. Wow. Gitu. Gak mau nonton pas lagi apa lagi happening ya? <laughs> apa nih Terus kalau kamu tuh sukanya genrenya apa? Aku paling suka nomor satu misteri sebenarnya. Oh, okay. Yang polis, yang kalau bukan misteri, yang hukum. Oke. Okay. Yang case-case gitu. Ada sih. Empol. Misterinya tuh misteri gimana? Misteri itu kayak ada trailernya gitu. Oh, ada okay. hmm. detektif, detektif detektif detektifnya. Oh, jam bareng. Gitu. bareng tuh apa berarti? eh uh, Tunnel. Contoh-contohnya banyak. Mouse. 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 Mouse belum nonton ya? Mouse aku hisenggi. nonton dong. Seung Gi Gila ya Eh, oh eh my God. aku belum, aku belum Yang listen Seung kan Lee Ini hisenggi yang harus nonton, nonton anak di rumah terus dia bilang bagus, bagus Bagus, bagus Terus aku bilang Ntar deh aku masih nonton drakor aku yang lama aku oh, nonton okay. lagi <laughs> Itu boleh nonton Tunnel bagus Signal Tunnel, bagus Signal <laughs> Mouse Mouse Devil, Devil Judge, judge. Bagus Nanti aku kita bakal, nonton Oke, okay. oke okay, <laughs> okay, suka, 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 suka Nanti kita bahas ya Devil yeah. Judge Oke okay, guys, are you guys ready? Karena kita bakalan mulai dari sekarang yang pertama kita akan kembali lagi membahas satu judul drakor yang lagi hot banget di view karena baru beberapa episode yang keluar. Oh wow. Ini judulnya Lovers of the Red Sky. Yang oh kamu tadi nanya, aku tahu. Ini tapi, kok aku tapi aku belum ada. Sempat nonton. Apa kupu-kupunya? Yeah, iya another kupu-kupu <laughs> gitu kan. Dan di sini tuh apa ya ceritanya tuh kayak uh, mengambil masanya zaman kerajaan. Tapi ada kayak setan-setan gitu. Udah Penatanya bener. merah kan? Ya, bener. Aku baru lihat ya preview-preview gitu, belum nonton hmm. belum nonton. Aku juga baru nonton dua episode sebetulnya. <laughs> jadi karena ini juga masih ongoing banget, hmm. buat kalian semua yang suka dengan kayak baju-baju uh, yang masanya emang kerajaan gitu, terus udah gitu yang ceritanya ada hantu-hantunya, ada goblin-goblinnya <laughs> kayak gitu ini boleh nonton. Ceritanya nih, jadi ceritanya gini. Jadi zaman dulu itu ada Eh menceritakan sebuah eh menceritakan raja dulu. Rajanya ini tuh kayak dia tuh uh, kemasukan setan. Oh. Jadi dia mau mengeluarkan jadi si apa namanya dukun kerajaan itu ngeluarin setan yang ada di dalam diri rajanya. Diri rajanya. Dimasukinlah ke dalam lukisan. Setannya itu oh, dikunci di, di dalam lukisan ya, tiba-tiba dateng kan keluar, keluar lagi keluar lagi, nyebelin <laughs> banget. Cuman ini ketika itu setannya keluar, uh. tiba tiba di, di saat yang sama adalah dua wanita yang melahirkan di tempat yang beda nih, hmm. yang satu di A misalnya yang satu di B. Nah yang uh, yang uh, yang satu melahirkan anak cewek, namanya tuh siapa ya? Chonki. Ya, con ya. Bukan, 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 bukan. Namanya eh, uh, Chonki, namanya Chonki, ceweknya ini, dan satu lagi nama cowoknya, iya, eh, yang dilahirkan tuh anak laki-laki, namanya Haram. Haram, oh, aku tahu yang matanya merah, Haram. iya, kan? yang matanya merah, aku merah, udah liat haram. kan lagi heboh, Mas Haram, Mas Haram, katanya bisa <laughs> Haram, Mas Haram, Mas Haram, Mas Haram, Mas Haram, Mas Haram, Haram, Mas cakep banget Iya, makanya aku penasaran. Nah, oh. jadi si Con kini dia buta. Di, jadi yang uh, cewek, yang cewek. Yang haram ini dia itu punya energi atau elemen air di dalam tubuhnya. Jadi pasti si rajanya itu setannya di dikeluarin si setannya itu mengutuk kerajaan itu bahwa 9 tahun mereka akan kekeringan dan kelaparan. Jadi nggak akan ada hujan. Kasihan banget Jonahnya, kasihan banget rajanya. Sabarnya. Jonah. <laughs> Terus akhirnya 9 tahun kemudian itu itu selama 9 tahun tuh dicari nih uh, apa gimana caranya supaya turun hujan. Akhirnya tiba-tiba si dukun cewek jahat, ada dukun kerajaan jahat itu nemuin haram ini karena haram ini punya elemen air dalam tubuhnya gitu hmm. Jadi dia ada energinya Dia punya uh, kemampuan bisa manggil hujan Nah terus <tik> <tik> Terus udah gitu akhirnya dibikinlah uh, apa namanya kayak upacara Manggil hujan. hujan Ternyata si haram ini yang masih kecil itu tuh dikurbankan sama si dukun setan kurang ajar ini. Karena perempuan. Bisa punya elemen hmm. air itu. Jadi dikurban Bener. Turun hujan haramnya jatuh ke danau. Si Chonki itu hmm. uh, juga anak kecil yang tadi lahirnya barengan nih. Hmm. Jatuh ke air ke danau juga. Berdua. Dua-duanya tapi di danau yang berbeda. Oh. Congi yang tadinya buta bisa, bisa lihat. Haram yang tadinya nggak buta jadi nggak bisa lihat. Nah, makanya matanya merah makanya mata merah dan akhirnya nantinya mereka harus ketemu supaya bisa saling menjaga <guluh> cepetan dong ya. episode selanjutnya aku udah gak sabar Baris. oke kita lihat dulu kayak gimana sih trailernya ah. ya ampun masaran ah, terharam -haram. Mas haram coba nih ya cakep baik pintar bijaksana tuh mas kayak haram. gitu Tentu, mas. ini nih haram nih <guluh> Haram, haram banget. <laughs> halalin kita dong gitu. Haram halalin kita dong gitu. Wow, cantik banget ya. Ceweknya juga cantik, cowoknya juga cantik. Ceweknya ini udah sering banget loh, sering dan sekarang ya. dia umurnya udah lumayan Berapa? legal. Kalau dia tuh, dulu oh, dia masih tuh dari artis cilik gitulah, oh, iya. dari actress wow. kecil iya elat ya, Ih, gila! Kamu sampai tahu segitunya? Iya, <laughs> jadi dia itu dari artis kecil, dia bertumbuh dalam industri itu sampai sekarang Mas umurnya udah legal jadi... untuk main jadi pemeran utama wanita oh. yang bukan drama sekolah ya. Oh, wow! Ih, keren banget. Siapa namanya tadi? Kim, Kim Yo Jung, Yo Jung, Yo Jung, Kim Yo -Jung. Yo -Jung. sama An ya? An jadi haram. Halal. Ingat-ingat itu. <laughs> Scroll. Itu juga aktor-aktor seger, selanjutnya new, new face new face gimana gitu. Yani Ada kalau kamu tadi ceritanya Koki kan cewek ya kan? Hmm. Tadi mama yang suka. Oh iya iya. dulu. Kalau yang ini kokinya cowok tapi dia masuk fiance. ke zaman dulu. Aku udah nonton. Coba. Masuk ke zaman dulu. Terus Koki zaman sekarang cowok tiba-tiba masuk ke dalam tubuh, oh, tubuh. Ratu, ratu, ratu zaman dulu. Zaman dulu. Coba kamu cerita. Ya, jadi ini bercerita tentang apa ya? Dia genrenya yang pasti rom- romcom. Ya, rom romantis, komedi. romantis komedi gitu. Jadi ada cowok koki dari masa depan jatuh ke air tiba-tiba bersamaan dengan ratu uh -uh. di zaman di zaman dulu. Dahulu. Terus mereka ketukar, ketukar nek, jiwanya. nasi cowok itu yang di masa depan, koma, nasi ratu ini hidup dan isinya adalah jiwanya sih laki-laki chef dari masa depan itu. yang lucunya itu semu, dia itu duduknya aja kayak cowok banget. Cowok terus dari banget. masa sekarang Masih. kan aku paling ya. suka tuh dia bawa-bawa tren-tren masa. iya dia bikin masuk ke zaman dulu bikin Jadi, hot burger dog, lah apa dia bikin hot corn dog, dog. Nah, cor, apa oh, bukan? McDonald, iya, bikin kerupuk, bikin kayaknya. potato, iya. buat makan makan oh rapat God, apa apa banget. gitu, bikin masker, teteh inget enggak? Emang bikin masker dia ya? Bikin sheet mask. Oh iya, ingat iya sih, buat lucu lancur. buat ngambil hati ibu suri, ibu suri. karena ibu, ibu surinya itu pengen. Ibu surinya itu alias mertuanya si ratu judes banget. Terus karena chefnya ini kan sebetulnya jiwanya dari masa depan ya. Dia pengen pulang. Ratunya itu, <laughs> terus dia akhirnya biar baik baikin si siapa namanya si, si ibu, ibu suri dia bikinlah masakan masakannya enak enak enak, -enak banget ibu suri. karena dia chef di masa kini ha -ha. dan yang paling fun factnya itu tete uh, kan si ratu ini sama raja nggak terlalu akur iya. sebenarnya raja tuh nggak sayang sayang banget ah, tapi sangat... gara gara kemasukan <laughs> -lagi. si laki laki dari dunia zaman sekarang ini Kok oh, tiba-tiba dia jadi, jadi polisi lama? <laughs> ini seru! Kalau, kalau kalian suka yang romantis komedi ini the best, the best, the best. The best. Aku ternyata Coba... sebenarnya suka romantis komedi loh ah, iya? tapi gara-gara Mr. Queen ini aku lucu suka. sih emang. Aku suka banget. Kita <laughs> lihat nih. Ini baru tahun lalu lah ya. Coba kita lihat. Nah ini dia nih. Favorit aku. Nah ini ratunya nih. Ini raja nya. Wow ini lucu banget. Mama. Si, Mama? Si, dia, dia. Apa sih oh, sebetulnya itu oh, oh. kalau zaman dulu ya ngikutin biasanya? Uh, kalau cowok kan Kasim. Kasim. Kalau perempuan apanya ya? Aku lupa. Ya, tapi ini seru banget. Jadi si actress cewek ini tuh udah melalui banyak ya, fase Aku sama... nonton tuh dari uh, Tete pernah nonton Legend of the Blue Sea gak? Nonton. Dia yang dia mana? Dia itu dulu pemeran pembantu. Dia tuh sering main yang oh kayak at one-nya at one gitu oh, yang okay, tambahannya okay. bukan pemeran utama wanita. Namanya tadi. Shin, Heson, Heson. He ya yeah. oke okay, oke okay. dan sekarang dia jadi pemeran utama juga seragi sering karena aktingnya bagus emang bagus banget, banget sih baru ya? nerima penghargaan juga top banget Woo. jadi kalau kamu misalnya jadi cowok nih tiba-tiba <laughs> kamu apa yang pertama kali terpikirkan dalam pikiran kamu mau apa kembang <laughs> hmm. aku mikir jorok <laughs> Main di nautic, Kiss, Kalau kalian nonton drakor dulu, ya. Uh, oh, because wow. it's my first kiss my first Diadaptasi dari komik Jepang. Weh, oh. <laughs> <Omkyong. laughs> Akhirnya mereka pura-pura Nika. nikah. <laughs> Demi bayar sewa bareng dan, dan bohongin banget mama. Omongnya aja kaku banget ah. cowoknya. ya cowoknya Iya, iya lagi demi hmm. demi bayar setengah-setengah. Hmm. kamu setengah. hmm. sama anaknya, anaknya cewek di sekolahan, anaknya jadi kayak naksir sama naksir dia. Naksir sama dia, dia kayak, iyo enggak, jangan. Kok kerja bukan belajar kenapa ya, kamu belajar, ya, ya kan? kan mau cowok. Otoke otoke.